Iya, tapi kan aku seneng ya. Makanya aku dikasih anak banyak sama Allah, jadi ada harus aku maksimalkan fungsi aku di rumah. Keseruannya puasa bareng suami dan anak tiga. Seru lah, banguninnya udah seru ya kan, udah darah tinggi ya. Terus habis itu ntar pas udah dibangunin di meja tidur lagi gitu. Keluarga aku jadi seru gitu. Jadi pokoknya happy lah. Kalau sama bulan Ramadan tuh aku pengennya fokus ke ibadah aja. Maksudnya kayak gak terlalu banyak kegiatan di luar. Bukur-bukur juga kalau misalnya yang kayak udah keseringan jadi puasa di rumah. Sekarang misalnya langsung malam maghrib jamaah tarawih gitu. Enak gitu jadinya kalau di rumah sama keluarga gitu. Makanan andalan pas sahur sama buka apa nih? Kalau pas buka, kalau suami aku pasti ada bubur Gorontalo. Udah pasti dia kalau buka pakai Gorontalo. Terus orang Jawa, terus kalau enggak kolok jadi salak atau berkaca pada diri sendiri. Berharap manis gitu aku mah. Jadi ya berbedanya gitu tuh kita geng Jawa-Jawa nih manis-manis. Kalau suami aku Gorontalo jadi bubur. Kadang-kadang anak aku mau bubur, kadang-kadang mau manis-manis gitu. Tapi nyiapinnya berapa jam sebelum itu? 17 jam biasanya. Mau nginep dong makanannya. Nasi dong. Enggak lah, pokoknya kita udah tahu. Jadi ada kayak ada yang bisa diangkatin. Kalau misalnya cenil-cenil atau tajil gitu kan bisa dibikin sebelumnya kan. Ya biji salak apa segala macam. Kalau bubur Gorontalo mungkin bisa 3 hari, 2 hari bisa diulang-ulang lagi. Kalau tergantung dompet. Kalau dompet lagi tipis jadi diulang sebulanan lah sih. Tapi kalau misalnya sahur gue masaknya lebih pagi atau gimana? Iya, kalau masak sahur mah udah pasti semuanya harus makan satu menu aja udah gak usah ganti-ganti. Satu rumah gitu biar enak nyiapinnya juga nggak ini kan nggak kesian juga orang-orang yang sama aku nyiapin repot kalau ganti-ganti. Dah, assalamualaikum. Ya tapi kan aku seneng ya makanya aku dikasih anak banyak sama Allah jadi ada harus aku maksimalkan fungsi aku di rumah. Keseruannya puasa bareng suami dan anak tiga. Seru lah banguninnya udah seru ya kan udah darah tinggi ya. Habis itu ntar pas udah dibangunin di meja tidur lagi gitu keluarga aku jadi seru gitu. Jadi pokoknya happy lah kalau sama bulan Ramadan tuh aku pengennya fokus ke ibadah aja. Maksudnya kayak gak terlalu banyak kegiatan di luar. Bukur-bukur juga kalau misalnya yang kayak udah keseringan jadi puasa di rumah. Sekarang bisa langsung malam maghrib jamaah tarawih gitu. Enak gitu jadinya kalau di rumah sama keluarga gitu. Makanan andalan pas sahur sama buka apa nih? Kalau pas buka, kalau suami aku pasti ada bubur Gorontalo. Udah pasti dia kalau buka pakai Gorontalo. Terus orang Jawa, terus kalau enggak kolok jadi salak atau berkaca pada diri sendiri. Berharap manis gitu aku mah. Jadi ya berbedanya gitu tuh kita geng Jawa-Jawa nih manis-manis. Kalau suami aku Gorontalo jadi bubur. Kadang-kadang anak aku mau bubur, kadang-kadang mau manis-manis gitu. Tapi nyiapinnya berapa jam sebelum itu? 17 jam biasanya. Mau nginep dong makanannya. Nasi dong. Enggak lah, pokoknya kita udah tahu. Jadi ada kayak ada yang bisa diangkatin. Kalau misalnya cenil-cenil atau tajil gitu kan bisa dibikin sebelumnya kan. Ya biji salak apa segala macam. Kalau bubur Gorontalo mungkin bisa 3 hari, 2 hari bisa diulang-ulang lagi. Kalau tergantung dompet. Kalau dompet lagi tipis jadi diulang sebulanan lah sih. Tapi kalau misalnya sahur gue masaknya lebih pagi atau gimana? Iya, kalau masak sahur mah udah pasti semuanya harus makan satu menu aja udah gak usah ganti-ganti. Satu rumah gitu biar enak nyiapinnya juga nggak ini kan nggak kesian juga orang-orang yang sama aku nyiapin repot kalau ganti-ganti. Dah, assalamualaikum.